jangan lupa untuk pergi channel YouTube saya, Felix Show. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan share. Sekarang nih saya on the way menuju pergi tempat dapur terapung saya. Yang sekejap lagi saya akan memasak di tempat itu. Dan saya janji tempat itu sangat menarik, sangat cantik. Tengok saya di belakang saya nih. Air dia sangat sejuk. Masak kecil-kecil dulu sama sepupu-sepupu saya, uncle-uncle saya, bapak saya. Inilah tempat kami singgah untuk minum air, mandi manda. Jadi kalau kamu orang mau tahu apa menu sehari ini, tengok sekejap saja lagi. Dan hari ini, kawan-kawan, seperti biasa, saya akan memasak lagi dengan menu yang berbeza daripada video-video yang sebelum ini. Dan ini kali tempatnya lebih cantik, lebih indah dan lebih nyaman. Dan menu sehari ini ialah tuntul masak terung pitik lada putih di dapur terapung. Bawang dulu macam biasa. Jadi saya terpaksa berdiri pasal saya betul-betul berada, kaki saya betul-betul berada di dalam air. Di air ini sangat bersih, sangat bersih. Di ada perkampungan di sebelah ulu yang ada hanya pokok-pokok ataupun orang bilang flora dan fauna. Oke, kita potong bawang dulu. Pisau nih, kalau bukan saya yang pegang, mesti hati-hati pasal terlalu tajam. Terlampau tajam ini. Oke. Inilah bahan-bahan yang kita perlukan. Simple. Masakan kampung tiada yang orang bilang terlampau rumit. Yang kita perlu adalah halia. Halia pun tidak payah habis. Kita kasih sedikit saja. Rasanya ini pun sudah cukup. Dan juga bawang putih. Bawang putih ini sangat bagus untuk kesehatan. Sangat bagus untuk kesehatan. Dia boleh digunakan sebagai antibiotik dalam badan kita. Kalau kita ada sakit-sakit macam selesma, batuk-batuk, sangat bagus. Pening-pening, gitu. Jadi ini bahan-bahan yang kita perlukan. Dan saya ada sekarang nih, depan mata saya ada tuntul ataupun siput sedut. Ini dia. Dan juga ada terung pitik yang saya sudah rebus tadi. Dan juga lada putih, yang merah ini ada senja-senja sedikit lah, tua-tua sedikit. Right, dan kita mulakan sekarang. Pasang api dulu untuk supaya muka nanti tidak panas. Right, kita letak minyak. Tidak perlu banyak, sedikit ya. Jangan terlalu makan minyak. Nanti jadi orang minyak. Alright. Pas itu, kita masukkan bahan-bahan lain seperti
Bawang putih, bawang merah, halia, bawang putih, bawang merah. Kita masukkan. Oke, kita tunggu bawang dia kekuning-kuningan, kebiru-biruan, kehijau-hijauan, kehitam-hitaman. Oke, saya jenis yang suka bawang yang muskit, supaya dia ada wangi sikit. Oke, bahan pertama yang kita perlu masukkan, dialah lada putih. Kita goreng dia sampai dia punya bau naik. Oke. Alright. Dan lepas itu tidak perlu tunggu lama, kita masukkan terung pipit yang sudah direbus tadi. Itu dia, cantik kan? Oke, kita kacau-kacau dia, kita bermesra sama dia. Nah, kita bergurau sama dia. Cantik. Oke, dan kita tunggu sekejap. Kita tetap air sikit. Sebenarnya saya lupa bawa air, tapi tidak apa. Di tengah-tengah hutan ini ada air semula jadi. Nah, kita boleh ambil ya untuk letak dalam makanan. Okay. Jadi ya, tidak perlu banyak, sikit ya. Nah, jadi ya. Oke, okay. Kalau sudah cukup air, kita tambah lagi. Dan yang seterusnya, sekejap lagi kita akan masukkan siput sedut ataupun tuntun. Kita tunggu dia lembut dulu sedikit, dia senang untuk dimakan. Oke, rehat sekejap. Sekarang kita masukkan bahan yang terakhir, yaitu tuntun. Dan sudah pun matang, sudah pun masak sebenarnya, tinggal kita masukkan hirup dan tuntun. Di tengah kampung panggil ini benda sebagai birit, tapi kalau tempat kami dipanggil tuntul, dan kita tuang semuanya ke dalam. Oke, lepas itu kita gaul-gaul dia, diadun-adunkan dengan terung pipit dan cili. Oke, kita tambah. Oke, cukup. Dan sekarang kita tunggu mendidih sekali lagi. Lepas itu kita letak sos tiram. Kita tidak perlu bahan-bahan lain, kita cuma perlu sos tiram saja. Sudah cukup rasa dia. Oke, kita tutup dan kita tunggu selepas ini. Adalah sos tiram. Semua sebenarnya ada di sini sudah, rasa dia, garam cukup rasa, rasa kerang dan rasa sedap. Oke. Okay. Okay, kita habiskan saja biar rasa dia mantap. Inilah dinamakan chef dapur terapung. Nah, kita rasa dulu. Oh.
sedap, rasa dia macam terapung. Ya. Oke, sekarang sudah masak, sudah siap untuk dihidangkan.